Gokil sih ini project Formula E ya. Project ambisius banget. Budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gua gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian, pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan gak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Giring Ganesa yang disentil oleh politisi dari Partai Golkar mengenai sigdak yang dilakukan di area proyek yang akan dibuat balap mobil listrik di wilayah Ancol. Kemarin kita tahu teman-teman bahwa Giring Ganesa membuat vlog, kemudian mengatakan bahwa anggaran sekian triliun dihambur-hamburkan untuk balap mobil listrik di Ancol. Dan kita lihat juga teman-teman bahwa Giring Ganesa kemarin juga kejeblos dalam lumpur yang ada di lokasi yang akan dibuat proyek Formula E di lokasi Ancol tersebut. Dan kali ini teman-teman, Giring Ganesa mendapat sentilan dari politikus Partai Golkar. Kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari Demokrasi News. Politikus Golkar sentil Giring Ganesa PSI. Kalau pergi otaknya tolong dibawa. Kalau pergi otaknya tolong dibawa. Kritik kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesa yang menyebarkan informasi tidak akurat terkait pembangunan sirkuit Formula E masih berlanjut. Giring dinilai tidak menggunakan otak saat menyampaikan informasi ke publik. Terbaru, politikus Partai Golkar Andi Sinulinga meminta Giring Ganesa agar selalu menggunakan otak saat bepergian atau hendak menyampaikan informasi ke publik, karena informasi yang disampaikan bisa menimbulkan keributan di tengah-tengah publik. Jadi kalau pergi diminta Giring Ganesa bawa otak. Saran buat bro Giring Ganesa, tolong kalau pergi-pergi itu otaknya dibawa, jangan ditinggalin di rumah ya. Tulis Andi Sinulinga di akun Twitternya Sabtu 8 Januari 2021. Selama ini Giring Ganesa hanya menebar kebencian kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat informasi berbau bohong dan fitnah. Terus-menerus memamerkan kebencian, akhirnya yang kelihatan ada kebodohan. Tanah lokasi pun kelihatannya enggak terima padanya, untung saja Ed Giring Ganesa enggak terperosok ke lumpur hidup, ucapnya di tweet yang lain. Salah satu fitnah disampaikan Giring adalah angka anggaran Formula E, di mana Giring mengklaim pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghabiskan anggaran sebesar 2,3 triliun untuk balapan Formula E di Jakarta. Dari mana Ed Giring Ganesa culas ini dapat angka 2,3 triliun? Tapi karena yang diserang Anies, maka tentu kesalahan apapun tidak bisa dibilang telah mengabarkan berita bohong, jelasnya. Anak buah Erlangga Hartarto ini juga mengaku bingung dengan sikap Giring Ganesa yang terlihat tak tenang jika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai calon presiden di pemilihan presiden Pilpres 2024. Emang kalau orang mau nyapres kenapa rupanya? Emang Ed Giring Ganesa doang yang boleh bikin proyek ambisius untuk nyapres? Pasang-pasang baliho sejak 2 tahun lalu di seluruh Indonesia. Nyerang sana-sini, bohong sana-bohong sini, ujarnya. Sebagai informasi, Giring Ganesa melakukan sidak ke lokasi rencana pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Menariknya, saat sidak Giring tidak mengetahui jika pembangunan sirkuit Formula E itu baru dikerjakan bulan Februari sesuai dengan hasil tender. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Andi Sinulinga, politisi dari Partai Golkar, yang ini memberikan sentilan kepada Giring Ganesa. Kalau pergi-pergi, otak tolong dibawa, jangan ditinggali di rumah. Ini satu sentilan yang cukup keras kepada Giring Ganesa. Kenapa?
Memang selama ini kita lihat teman-teman, Giring Ganesha selalu menyerang Pak Anies Baswedan. Nah, serangan kepada Pak Anies Baswedan kadang ini tidak didasari dengan data yang cukup valid. Dan ini yang disesalkan oleh Andi Sinulinga. Makanya dia memberikan satu kritikan kepada Giring Ganesha, kalau pergi otak itu dibawa, jangan ditinggali di rumah. Seperti halnya ketika dia menyebut angka 2,3 triliun rupiah untuk balap mobil. Nah, dari mana dia dapat angka itu? Dan data yang disampaikan oleh Giring Ganesha ini belum diverifikasi. Artinya, bahwa data yang disampaikan oleh Giring Ganesha ini belum tentu valid. Nah, karena itu, kalau menyebutkan angka ini harus didasari dengan data yang akurat. Kemudian yang berikutnya terkait pembangunan proyek Formula E di Ancol. Sesuai tender teman-teman, bahwa proyek itu akan dikerjakan di bulan Februari. Memang belum dikerjakan. Nah, sesuatu yang belum dikerjakan ini sudah dikritik oleh Giring Ganesha. Jadi area ini masih berupa rawa-rawa, kemudian tanahnya di sini lembek, kemudian ada kambing-kambing yang mencair rumput di sana. Ya, kalau hal itu dikritik, ini kan sesuatu yang tidak fair. Barang belum dikerjakan sudah dikritik. Ini kan masih proses. Nah, kalau kritik itu adalah barang itu sudah jadi kemudian seperti ini jadinya, maka kritiklah produk yang dibuat Pak Anies Baswedan tersebut. Nah, ini barang belum jadi sudah dikritik. Ini sangat disesalkan oleh banyak pihak, teman-teman. Serangan-serangan dari Giring Ganesha kepada Pak Anies Baswedan, seolah-olah Pak Anies Baswedan ini tidak ada benarnya. Bahkan Giring Ganesha menyatakan bahwa Indonesia akan suram bila dipegang oleh seorang pembohong. Ini kan luar biasa. Kalimat pernyataan sebenarnya pedas ini, tetapi Pak Anies Baswedan tidak mempersoalkan itu. Biarlah Giring mengatakan apapun yang ia ingin katakan, tetapi Pak Anies Baswedan akan menjawabnya dengan kerja, dengan hasil nyata. Itulah jawaban dari Pak Anies Baswedan. Apakah Formula E nanti sukses atau tidak, maka nanti akan dijawab oleh Pak Anies Baswedan kalau sudah selesai. Dan kalau nanti sudah selesai dan sukses, itulah jawaban dari pertanyaan, dari keraguan dari Giring Ganesha. Jadi intinya kalau saya melihat teman-teman, bahwa Giring Ganesha tidak menginginkan Pak Anies Baswedan mencalonkan diri menjadi calon presiden, apalagi menjadi presiden. Dan kalau Pak Anies nanti jadi presiden, kata Giring Ganesha, dia akan berada di oposisi. Ini persis seperti yang disampaikan Giring Ganesha di depan Presiden Jokowi, akan menjadi oposisi. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, elektabilitas dari PSI ini, kalau kita lihat dari lembaga survei kemarin, bahwa kedepannya PSI ini tidak bisa masuk ke Senayan. Seperti yang terjadi di 2019, PSI juga tidak masuk ke Senayan. Dan 2024 ini diprediksi PSI juga tidak bisa masuk ke Senayan. Bagaimana akan menjadi oposisi yang diperhitungkan dalam kancah politik tanah air kalau partainya itu tidak masuk ke Senayan? Ya, ya diperhitungkan teman-teman oleh netizen, oleh beberapa orang, kalau PSI tidak bisa masuk ke Senayan. Tetapi secara politik nasional ini menjadi tidak diperhitungkan kalau oposisi berada di luar Senayan. Nah, kalau dia, partai itu punya elektabilitas yang cukup tinggi dan masuk ke Senayan menjadi oposisi, ini sangat diperhitungkan. Nah, itu teman-teman, sindiran yang cukup keras dari politisi Partai Golkar mengenai kritik-kritik serangan-serangan dari Giring Ganesha kepada Pak Anies Baswedan. Jadi kalau pergi kemana-mana, itu otak dibawa, jangan ditinggali di rumah. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa dana sebesar setengah triliun uang rakyat, setengah triliun disia-siakan dengan cara yang seperti ini? Ya, gue gak habis pikir ya. Uang warga Jakarta dihambur-hamburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Duh, kaki gua masuk lagi. Aduh.
Gak gue nyangkut guys, tolong dong. Gila nih, tangannya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh.